Jadi kita cek hero dulu guys ya. Jadi kita masuk di shop, kita lihat hero, kita lihat assassin, Lancelot. Kita lihat Lancelot skinnya guys, terbuka semua. Wadaw, mantap jiwa. Jadi skin ini gratis ya guys ya, tanpa diamond ya guys ya. Waduh, mantap kali ini. Iya, udah bisa digunakan semua guys. Oke, coba kita keluar, kita lihat dulu Leslie ya guys ya. Kita lihat Leslie. Gila. Wadaw, warakatau, mantap jiwa. Wadaw, ya. Mantap yang Spooky scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Hello guys, okay, welcome back to my channel Papa Pio Pio. Oke, pada kesempatan kali ini gua akan memberikan trik gimana cara mendapatkan semua skin di Mobile Legend ya guys ya, semua skin Mobile Legend. Mungkin teman-teman sekalian yang mau free-free ya, silahkan mampir di channel gua ya guys ya. Jadi sebelum teman-teman sekalian yang baru mampir di channel gua, jangan lupa tombol like-nya, jangan lupa tombol subscribe-nya, dan klik lonceng di samping sehingga teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi ketika gua mengupload video berikutnya guys ya. Jadi so kita langsung aja di triknya ya. Jadi teman-teman sekalian, gua nggak bagikan script, nggak kayak script trik-trik sebelumnya, itu adalah script-script kayak gitu ya. Jadi kayak script itu udah nggak dipakai lagi ya, saya karena udah terdeteksi sama Momentum ya. Jadi kali ini kita akan mendownload sebuah aplikasi ya, aplikasi ini namanya Lulu Box ya. Jadi so teman-teman sekalian, gua akan memberikan triknya, jangan pernah skip video ini biar triknya jadi teman-teman sekalian nggak ada yang komen lagi di bawah. Bang, kenapa gua nggak bisa? Karena teman-teman sekali itu skip video, skip club gitu, skip club guys ya. Jadi so kita langsung aja masuk di catatan ya guys ya. Karena gua udah salin ini nama itu box skip al hero Mobile Legend ya kan. Kita salin aja, terus kita masuk di browser. Terus teman-teman sekalian masukkan aja linknya di sini, kita tempel aja ya kan. Kita sudah tempel, kita teman-teman langsung aja download di sini. Teman-teman langsung aja download, karena rumah saya sudah download, gua langsung aja masuk di kolom unduhan. Mungkin teman-teman sekalian sudah pintar ya, udah download ya, pintar mendownload ya. Saya tahu view gua, penonton gua itu pintar-pintar ya, cerdas-cerdas ya, ya. Karena saya sudah mendownload, saya langsung aja buka di sini, langsung buka, terus pasang ya, ya. Aja pasang. Buat teman-teman sekalian yang langsung aja download di situ guys ya, terus buka, terus pasang kayak gini seperti ini. Kalau gue download mungkin cukup lama ya durasinya guys ya. Kalau gue download lagi seperti itu. Oke, kita tunggu. Oke, selesai ya kan. Selesai, kita masuk di Lulu Box-nya guys. Kita masuk di Lulu Box-nya. Oh, sebelum itu kita masuk di settingan dulu guys ya. Kita masuk di settingan dulu. Kita masuk di aplikasi terinstall. Aplikasi terinstall. Jadi teman-teman sekalian harus mencermati atau kalau bisa diulang-ulang guys ya. Lihat cara gue, jangan sampai ketinggalan ya step-stepnya guys. Jadi kita cari dulu boxnya guys ya. Cari kita, oh bukan sini, di APL kita masuk di aplikasi terinstall. Karena dia terinstall ya guys ya. Jadi kita masuk di dulu boxnya. Dulu boxnya mana? Aduh, kenapa nih? Aplikasi terinstall cok. Oh gini ya. Tunggu ya, gue cari dulu nih. Lulu Box, lo di mana Lulu Box? Ya kan. Oke, ini kita dulu buka dulu di sini ya kan, Lulu Boxnya. Kalau misalkan ada kayak ini izinkan, terus nggak bisa, kita keluar dulu guys ya, kita keluar dulu. Kita keluar dulu, kita masuk di settingan ya, kita masuk di settingan, terus kita masuk di aplikasi terinstall ini. Kita cari dulu Lulu Boxnya guys. Lulu Boxnya di mana? Lulu Box. Kita cari dulu. Apa nih? Oh, ini udah dapat ya guys, ini Lulu Boxnya. Teman-teman sekalian langsung aja ke
sini aplikasi perizinan APL ya. Jadi teman-teman sekalian centang aja semuanya. Centang aja kalau misalkan ada perizinan kayak gitu, kita centang aja. Terus kita keluar, kita masuk ke lulu boxnya lagi guys ya. Oke, langsung. Jadi teman-teman sekalian langsung aja update. Karena sini langsung aja ada info update kayak gitu, kita langsung aja update. Oke, kita pasang guys. Jadi teman-teman sekalian sebelum memainkan game ini kita harus update dulu ya kan. Izinkan aplikasi sumber ini, izinkan ya kan. Kita izinkan atau alone. Bahasa Inggrisnya alone gitu. Oke, siap. Aplikasi aman, kita selesai. Kita masuk lagi di Luno Box ya, Luno Boxnya guys ya. Kita masuk lagi di Luno Boxnya, terima, kita accept. Ah, setelah itu kayak gini tampilannya guys ya, kayak gini tampilannya. Kita langsung aja masuk di game Mobile Legendsnya. Kita masuk aja Mobile Legendsnya. Oke, kita masuk. Oke, kita mainkan. Kayak gitu ya guys ya. Semoga aja berhasil. Oke, mungkin agak cukup lama. Oke, udah masuk. Semoga aja berhasil ya guys. Jadi kalau misalkan belum jadi, jangan skip video ini guys. Jangan pernah skip video ini sampai triknya berhasil dan teman-teman sekalian menikmati skin hero gratis guys ya. Waduh, enak banget. Enak banget gitu, aduh. Enak banget gitu kalau kita dapat skin gratis ya kan. Kita bisa mendapatkan skin apa ya, skin andalan kita, kesukaan kita. Kayak gue, kesukaan gue itu Lancelot kayak gitu guys ya. Oke, mungkin semoga aja ini berhasil ya. Semoga aja berhasil nih. Mungkin yang skinnya yang ini siapa nih namanya nih, yang kayak Silon nih, kayak Gato Gacha nih. Mungkin belum ada guys ya, dia belum ada. Oke, ayolah. Kalau misalkan ini belum jadi guys atau lama kayak gitu, karena biasa nih durasinya itu sekitar 5 menit atau 3 menitan guys. Iya, kayak gitulah. Agak lama masuknya yang pertama guys. Jadi kalau misalkan dia lama, langsung aja atau enggak masuk-masuk, langsung aja keluar lagi terus masuk di Luno Boxnya dan terus masuk di Mobile Legend ya guys ya. Langsung masuk di Mobile Legend lagi kayak gitu. Cukup lama juga nih ya. Oke, kayaknya udah ada bau-bau ke masuk nih. Oke, udah masuk guys ya. Oke, kita langsung aja close. Kita langsung close lagi, semoga aja berhasil nih. Kita masuk aja ke shop. Ini akun gue ini akun asli gue guys ya. Akun levelnya max semua. Karena akun anu ini apa? Logbox ini aman ya guys ya, aman ya guys ya. Kalau soal nanti kebanet bukan salah gue, tapi saya menyarankan sih untuk teman-teman sekalian yang mungkin kalau waspada kayak gitu kan. Akun-akun palsu gitu kita. Kayak gitu guys. Jadi kita lihat Lancelot ya. Semoga aja bisa. Oke, kayak gini guys. Kita sudah bisa menggunakan kayak ini Lancelot ya nah. Oke, kita kecilin dulu. Kita kecilin dulu volumenya guys ya. Ini Lancelot udah bisa dipakai Royal Matador. Udah juga bisa customis Nerval juga bisa guys ya. Master Knife juga bisa nih. Waduh, ini mantap kali nih guys ya, mantap kali ya. Jadi kita lihat hero yang lain kayak Lesley. Wow, ini udah bisa digunakan ya guys ya. Ini digunakan, sudah bisa digunakan semua ini guys ya. Terus ini anunya seperti emang apa ya, udah kebeli. Kalau kayak script gitu biasa apa ya, ada yang hilang gitu. Kayak tampilan gayanya kayak gitu kan. Kita funny.
Oke, sudah terbuka nih scarletnya. Kayak gitu guys ya. Udah terbuka, mantap jiwa ya kan. Apalagi nih. Kalau kita lihat lampu-lampu. Oh, di sini kalau gini, yang jelas kita sudah beli guys ya. Yang jelas kita sudah beli pasti terbuka kayak gitu guys. Kayak gini, Hayabusa, oh, itu kan udah terbuka semua kan. Karena kiru. Oke, wah keren banget dah. Gua nggak tahu kalau misalkan musuh bisa lihat apa enggak ya guys ya. Gua nggak tahu. Ataukah cuma kita yang bisa lihat? Jadi kita coba di mode apa nih? Kita mode custom dulu guys ya. Untuk ke teman-teman sekalian yang mau main di ranked, saya sarankan yang bisa main ranked tuh yang ini itu cuma GM ke bawah guys ya, kayak GM ke bawah. Oke, yang GM ke bawah itu bisa dia pakai ini. Kayaknya dia aman-aman aja guys. Kayak gue kemarin gue pakai akun kecil gue ya. Ini aman-aman aja gitu guys. Kita pakai assassin, kita pakai Lancelot andalan gue nih. Oke, mantap banget. Udah terbuka semua guys. Waduh, kita pilih retri dulu. Wow, mantap jiwa nih. Siap. Baik. Mantap kan guys ya? Udah terbuka semua gitu kan. Kita lihat apa ya tampilannya di mode custom aja dulu guys ya, mode custom dulu. Kalian lihat dulu apakah tampilannya keren gitu guys ya. Apakah kayak tampilannya kayak kita udah beli kayak gitu guys. Oke. Okay. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat dulu skill 2-nya guys ya. Wait. Ini kayak kita udah bisa kayak kalau kayak script itu ada yang hilang gitu. Entah itu apanya ya guys ya. Ada yang hilang. Kalau ini kita dulu box ini lumayan ya. Enggak ada yang hilang ini kayak skill 2-nya guys ya. Lancar jaya gitu kan. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau download silakan aja ke di deskripsi guys ya. Teman-teman sekalian bisa download di situ. Untuk teman-teman sekalian yang belum paham ya. Ya untuk teman-teman sekalian yang belum paham silakan komen aja di bawah guys ya. So, thanks for watching my video. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih banget. Oke, see you next time. Kita ketemu lagi. See you, bye-bye.